Halo, semangat pagi Bapak Ibu, mitra-mitra Star, dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya, Aka Ahmad Kurniawan, dan pada kesempatan kali ini, saya akan sharingkan kepada Anda mengenai pentingnya membangun aset pasif income. Bisa tidak kita bekerja selama-lamanya, Bapak Ibu, bekerja secara terus-menerus, sadar tidak kalau suatu saat kita pasti akan berhenti bekerja karena dua hal. Yang pertama, karena faktor usia, dan yang kedua, karena faktor kesehatan. Sekarang kita bisa bekerja di perusahaan yang besar, di perusahaan yang bagus, dengan gaji puluhan juta setiap bulan. Tapi misalkan kalau terjadi apa-apa pada diri kita sehingga kita tidak bisa bekerja lagi, bagaimana dengan penghasilan Anda, Bapak Ibu? Apakah perusahaan tempat kita bekerja masih memberikan gaji setiap bulan kepada kita? Tidak, Bapak Ibu. Karena kita tidak bekerja lagi di perusahaan tersebut. Ada satu hal yang menarik menurut Robert Kiyosaki, Bapak Ibu, seorang penulis buku finansial yang terkenal dan terlaris. Banyak orang yang bekerja terlalu keras untuk mencari uang dan lupa untuk membangun aset. Padahal uang tidak bikin kita kaya, namun asetlah yang bisa bikin kita kaya. Itu sebabnya Anda, Bapak Ibu, harus mempertimbangkan memulai sebuah bisnis. Di situasi saat ini atau sekarang ini, carilah bisnis yang modalnya tidak terlalu besar dan yang bisa dikerjakan dengan paruh waktu. Saya pernah hadir di sebuah seminar, Bapak Ibu. Pembicara tersebut bilang, jalankanlah bisnis selagi kita tidak butuh, sehingga suatu saat bisa backup income kita. Jadi kalau suatu saat terjadi apa-apa pada diri kita sehingga kita tidak bisa bekerja lagi, maka bisnis yang kita bangun, yaitu aset kita, Bapak Ibu, yang akan memberikan penghasilan setiap bulan secara terus-menerus kepada kita, itulah yang dinamakan aset pasif income, Bapak Ibu. Jadi sangat penting, Bapak Ibu, membangun dan memiliki aset pasif income. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Pasti Royal Star. Kalau Anda tertarik untuk mengikuti update-update video-video terbaru dari saya, dan tentunya Anda juga bisa mensupport saya agar terus membuat video-video terbaru dan terbaik, sekarang silakan Anda subscribe yang sebelah sini. Ini gratis kok. Caranya mudah.
Anda cukup tekan tombol subscribe, kemudian Anda akan menemukan tombol lonceng, tekan tombol lonceng tersebut, sehingga Anda akan mendapatkan update-update video-video terbaru dan terbaik dari saya.